Pemirsa, di depan saya ada situ ya. Itu namanya Situ Sarkanjut. Wah, kita lihat seperti apa nih Situ Sarkanjut. Nah pemirsa, tadi saya tidak sengaja lewat ya ke daerah sini. Ini daerah Dungu Siku ya, Leuwi Goong. Ternyata di sebelah samping saya itu ada namanya Situ Sarkanjut ya. Namanya cukup unik ya, nyeleneh banget nih. Namanya nyeleneh banget ya, Sarkanjut ya. Nah kalau dieja seperti Sarkanjut ya, kalau di bahasa Sunda itu kanjut itu ya mohon maaf ya, penis ya kalau bahasa Indonesianya, jadi sedikit porno mungkin ya. Tapi mungkin tidak seperti itu ya, nama Situ Sarkanjut itu mungkin ada sejarahnya. Nanti saya lihat sejarahnya seperti apa Situ Sarkanjut ini ya, tidak seolah-olah dikasih nama Situ Sarkanjut ini ya. Saya baru tahu ya pemirsa ya, kalian yang belum tahu bisa datang ke sini nih, daerah Dungu Siku ya, Leuwi Goong di Garut ya. Nah seperti ini suasananya Situ Sarkanjut ya, lumayan ramai ya, banyak yang mancing juga di belakang saya, ada beberapa orang yang lagi mancing. Terus di depan saya bisa ada sewa perahu goes juga ya. Nanti saya mau lihat ke sana ya pemirsa ya. Oke lah, kita lihat ke kawasan Situ Sarkanjut ke dalamnya. Coba saya lewat ke sana, mungkin pintunya di sana ya. Nah pemirsa, ternyata ini ya pintu masuknya Situ Sarkanjut. Ini di desa Dungu Siku ya. Welcome. Saya akan masuk ke Situ Sarkanjut. Mau lihat suasana di Situ Sarkanjut ya seperti apa. Ikutin saya terus pemirsa. Nah pemirsa, sekarang saya sudah masuk di kawasan Situ Sarkanjut ya. Suasananya seperti ini. Lokasinya ada di Garut, Dungu Siku, Leuwi Goong ya. Nah, di belakang saya sudah ada Saung Awi Situ Sarkanjut ya. Sayang sekali saya datang sini lagi tidak beroperasi ya. Lagi tutup padahal saya hari Sabtu ke sini. Ini mungkin tempat jualan ya, kayak bakso mungkin di sini. Ada tempat lesehannya juga. Nah, di depan saya itu sebelah kiri ada pondok ya, seperti ya mungkin pondok ya, bisa disewa mungkin ya buat nginep di sana. Ada WC umum 2000 ya. Nah, seperti ini ya. Kalian yang belum tahu ini Situ Sarkanjut ya. Namanya cukup meleneh ya. Cukup nyeleneh. Kalau di bahasa Sunda itu Sarkanjut ya. Kanjut itu kalau bahasa Sundanya ya, bahasa Indonesianya penis ya. Jadi jangan ngeres dulu ya. Ini kenapa disebut Situ Sarkanjut? Mungkin ada sejarahnya. Oke, ikutin saya. Saya mau lihat ke sekeliling Situ Sarkanjut ya. Nah, di sebelah sana WC umumnya ya. Ada WC umumnya. Tadi ya 2000 kalau di WC ke WC umum itu ya. Fasilitasnya ada komplit ya. Nah, di sebelah saya ini seperti pondokan ya. Sayang sekali tutup. Jadi saya tidak bisa ngelihat dalamnya seperti apa ya. Dan tidak bisa tanya-tanya. Soalnya lagi sepi, gak ada orang. Nah di depan saya itu ada perahu goes. Itu bisa dipakai buat umum ya. Kalau buat sewanya saya kurang tahu, tidak ada apa namanya ya, price listnya ya, tidak dicantumkan. Nah ada WC umum juga di samping saya, banyak ya. Nah di depan ada tempat air, penampungan air ya. Ada warung juga tuh. Jadi ya komplit ya, maksudnya ada warung, cuma kebetulan lagi pada tutup ya, nggak beroperasi.
Nah, di depan saya lagi banyak orang yang mancing ikan. Dikasih spot ya, tempat buat mancingnya nih, seperti ada di depan saya ini. Mancing difasilitasi ya, orang-orang yang buat mancing di situ Sarkanjut ini. Jadi wisata di Garut mungkin kalian tahu ya, apalagi namanya itu sangat nyeleneh banget ya, Situ Sarkanjut. Kalau bahasa Indonesia itu penis kanjut itu. Nah, seperti ini situasinya, suasananya di Situ Sarkanjut ini ya. Ya lumayan ya. Sekarang pukul 2 ya. Lumayan cuacanya cerah sama angin berhembus ya. Di depan saya ada gunung, terlihat juga gunungnya sangat bagus sekali, indah sekali pemandangannya ya. Saya pengen nyewa sebenarnya perahu goes ini, cuma saya harus kemana ini ya. Kayaknya seru sekali ya, udah lama banget saya tidak naik perahu goes itu ya. Jadi ramai sama yang mancing hari ini ya. Mungkin masih belum pada tahu ya, orang-orang yang di daerah luar Garut, kita ada situ ya, Situ Sarkanjut. Kita coba sana ya, ada apa ya. Ini tempat penyewaan perahu goes ya. Ternyata per orang itu 5.000. Jadi kalian bisa naik di sini, perahunya ada di depan saya itu ya, ada bebek, ada hiu tuh mukanya ya, ada mobil-mobilan juga, jadi 5.000 per orang. Sayang sekali tempat tiketnya ya, yang jaga tiketnya lagi tutup, tidak beroperasi. Jadi mungkin lain kali saya jadwalkan lagi untuk berkunjung ke sini. Nah, jadi kalian kalau ke sini bisa santai-santai ya, sambil menikmati angin, keindahannya Situ Sarkanjut, depannya ada gunung juga ya, sambil melihat orang-orang yang lagi mancing ya. Jadi kalian kalau ke sini jangan lupa bawa perbekalan ya, seperti ya minuman, makanan lah gitu ya, atau bawa kopi sendiri karena warungnya pada tutup ya. Nah, di depan sini mungkin tempat parkir buat motor di sini ya. Sayang sekali warungnya tutup. Nah, di depan saya ada perahu ya, perahu goes. Ini kayaknya anjing laut ya. Kasihan kepanasan. Nah, di depan saya lagi ada yang mancing. Coba saya zoom ya, mudah-mudahan terlihat. Tuh ada beberapa orang yang lagi mancing. Masih banyak ini ya, sawah di sini. Jadi masih belum ramai ya, masih sepi pengunjung. Mungkin masih belum pada tahu ya informasi Situ Sarkanjut ini. Ada lumayan juga ya kalau buat hiburan atau liburan ya ke sini ya. Nah, kita lihat lebih dekat ya seperti apa perahunya. Nah, perahunya seperti ini bentuknya, ada bebek, ada hiu ya, atau paus tuh, lumba-lumba ya sejenisnya lah. Ada mobil-mobilan juga ya, bagus PW ya. Apakah mungkin masih bisa dipakai ya ini? Jadi saya tidak bisa nanya-nanya ya, apakah masih boleh dioperasikan nih si perahu ini ya. Tapi cukup menarik ya untuk dikunjungi ke sini. Tapi kalian jangan lupa kalau misalkan datang ke Situ Sarkanjut ke sini, jangan lupa bawa perbekalan ya. Seperti ya di rumah timbel sama minuman, soalnya di sini warungnya pada tutup, belum buka ya. Ya kalian bisa santai-santai ke sini sama teman, sama rekan, sama pacar atau sama siapapun, kalian datang ke sini. Gratis ya kalau masuk ke sininya, cuma kalau kalian menggunakan fasilitas di sini seperti perahu gua sini harus bayar.
5.000 per orang ya. Nah, seperti itu ya pemirsa ya. Jadi saya ingatkan lagi, saya kasih tahu ini di Garut ya, di Desa Dungu Siku ya, Lewi Goong, Garut ya. Jadi kalian bisa Google ya, di mapping lah di mana lokasinya tepatnya ya. Nah, mungkin seperti itu ya pemirsa ya. Review hari ini di Situs Sarkanjut. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya atau kurang komplit ya informasinya. Terima kasih banyak sudah nonton video saya.